ada izin, iya kita lebat. Oh, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umang-Umang Desa. Oke, di video kali ini kita akan berjalan-jalan sesorean ke sebuah rumah yang berada dekat di pesawahan. Oke, seperti apa suasana sore ini di pedesaan Sadawangi RT3 RW3 kali ini? Ikuti terus perjalanannya. Eta pada kadinya, pada kapa RT. Mohon. Dan sore tadi baru saja turun hujan sehingga suasananya terasa sangat dingin. Oke, dan sesaat lagi kita akan tiba di warungnya Bapak RT. Warung seblak Bapak RT. Lain Bapak RT, Mamah Nara. Assalamualaikum. Wah, aya abi yuk. Abi, nuju magang. Di sini ada abi lagi magang. Abi. Halo. Jangan lupa meser sebelah kasih teteh. Teteh, meser sebelahnya Mang Edi. Ada juga Lani yang sedang lagi mabar ya Lani ya. Walah, mantap. Sok abi kasih wareg mamna nya abinya. Biasa. Hai Dede, halo. Dua. Sedang hiji pedas hiji. Ya, dan di sini ada sebuah warung, warung seblak. Jadi buat warga sekitar Desa Sadawangi yang ingin seblak bisa datang langsung ke RT3 RW3 Desa Sadawangi di Mamah Rara dengan nomor handphone atau nomor WhatsApp sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di situ. Oke. Dan ini lokasinya di ujung, di rumah, bukan terujung juga sih, ini masih pokoknya di ujung lembur karena kesananya itu adalah area pesawahan. Oke, kita review juga pesawahannya. Nah, di sana ada Bapak RT yang sedang kedinginan rupa-rupanya. Halo Bapak RT. Nuju naon ieu Pak RT? Ngumahkeun hayam. Oh, buat yang kangen sama Bapak RT 03, ini dia lagi ngumahkeun hayam cenah. Halo, say hey heula Bapak RT atuh. Halo gitu. Halo. Tuh. Halo. Bapak RT meni sumringah ya. Bapak RT-nya lagi ngumahkeun hayam dan ini anaknya Daus Mini. Hai Daus Mini. Oh, halo. Ini jalan menuju ke pesawahan sekaligus menuju ke makam atau astana Cilimus. Jalannya sudah dicor ya teman-teman. Jadi sudah tidak takut lagi akan diseredet kalau misalnya kita ke sawah di musim hujan.
Jalannya dicor sampai ke sawah-sawah. Oh. Dan lokasi pemakamannya ada di sana. Ini juga ada rumah lagi, rumah di tengah sawah. Nah, kalau yang ini mah saung itu, saung domba, guys. Dan di sana itu masih ada rumah lagi, rumah paling ujung ada dua rumah di sana. Pernah kita review juga. Oke, jadi sekarang kita balik lagi, teman-teman, ke warung seblaknya Mamah Rara. Buat yang mau nyeblak langsung bisa di sini sekalian sambil nongkrong, sambil menikmati pemandangan area pesawahan. Wah, Abi lagi makan. Ada Abi juga ini yang lagi makan. Abi, nuju naon Abi? Menis sombong. Sekarang kita interview dulu Abi. Abi nuju naon? Nuju lelebok. Ayo leleboknya naon Abi? Nuju makan ya. Nuju makan ya. Hai Dede. Nah, ini dia Dede Raranya. Dede, halo. Ada busunya Bapak RT. Muni herang, urang leuweung oge herang. Hei. Halo gitu sok. Halo. Halo, nyengiran. Ada busunya Bapak RT tuh. Bara rodas anaknya Bapak RT mah. Beda sareng abahna. Tuh. Ijo nage. Bersih bodasnya. Aduh ngan Bapak RT na ieu teh bersih-bersih. Aduh. Ladak. Batnya ladak. Oke, sekali lagi buat yang pengen jajan seblak bisa langsung saja datang ke RT 3 RW 3 Desa Sadawangi Kecamatan Masugi. Dan buat yang mau order bisa di nomornya bisa dilihat di situ. Oke. Oke, kita lihat proses pembuatan seblak. Nah. Iya teh, sabarahaan pangawasna seblak teh? Tiasa 10, tiasa 7. Cina. Seblakna teh. Yo bisa delivery kan teu? Ah, tiasa area mana wae tah mun delivery biasana? Daerah Sadawangi aja. Daerah Sadawangi aja boleh delivery. Kalau luar Sadawangi mungkin kena itu ya, kena ongkir. Nah, buat yang luar Sadawangi. Jadi buat yang luar Sadawangi minimal ordernya 3 porsi dan dikenakan ongkir sesuai jarak mungkin ya. Bisa saja hubungi apa nomor yang barusan itu untuk info lebih lanjutnya. Ini teh aya seblak naon wae di dieu? Seblak biasa sama ceker, cilok. Ada seblak biasa, seblak ceker sama seblak cilok. Nah, buat yang mau tanya-tanya bisa langsung saja di nomor WA yang tadi sudah di shoot sebelumnya. Hai. Hihi, isinen. Oke, jadi seblaknya udah jadi nih, teman-teman. Nah, seblak ceker sama cilok dengan harga Rp7.000 kini sudah di mangkok. Tinggal santap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am.